Halo RC People, salam versi Indonesia. Ketemu lagi sama gue di channel YouTube Helihan Toys. Dalam video kali ini gue mau unboxing ini dia RC terbaru dari Axial. Axial ini kerjasama sama Proline dalam memperingati ulang tahun atau anniversary ke-40 tahun Proline. Nah, ini kerjasama nih sama Axial nih. Proline sama Axial kerjasama, dia buat RC SX103 Basecam RTR. Nah, nih yang ini seperti yang kalian lihat dengan body Chevy K10. Oke, keren banget nih bodinya. Ini special edition lah dari Proline ya, karena dalam memperingati 40 tahun Proline anniversary dia kerjasama dengan Axial. Oke, nah ini gue mau unboxing nih seperti apa sih kitnya, terus bodinya seperti apa. Nih gue mau unboxing. Oke, langsung aja sebelum gue unboxing, gue akan kelilingin dulu nih ada info apa di dusnya ya. Oke, ini bagian depan. Ini seperti kalian lihat body Chevy K10 warna biru. Oke, nah ini sisi sampingnya. Di sini ada SX3 Special Edition 1982 Chevy K10 1/10 scale electric 4 wheel drive RTR. Jadi udah RTR nih. Oke, lalu ini ada dimensinya. Dimensinya ada panjangnya itu 527 mm. Dengan lebar itu 233 mm, terus tingginya 247,6 mm. Terus udah gitu wheelbase-nya itu 312 mm. Ini lebih pendek 1 mm ya dari RC Adventure wheelbase yang biasanya 313. Terus ground clearance-nya ini 63,5 mm dengan berat itu sekitar 2,3 kg. Oke. Udah gitu di sebelahnya nih ada age recommendation atau rekomendasi umur, minimal itu 14 tahun ke atas ya. This is not a toy atau not for children under 14 tahun. Oke, okay. Lalu di sisi selanjutnya, nah ini bagian depannya nih. Bagian depan Axial SCX10 Proline SCX103 Special Edition 1982 Chevy K10. Oke, okay. Terus ini 1/10 scale electric 4 wheel drive RTR Proline 14 years Proline anniversary. Oke, okay. Nah ini dia nih, ini kerjasama sama Axial dan Proline. Oke, keren banget. Lalu di sini ada keterangan, ini sama nama kitnya, terus Proline commemorative 40 tahun anniversary coin. Di dalamnya dapat koin nih 40 tahun special edition, keren nih. Oke, lalu di sini ready to run, di sini included semua, udah ada semua ya. Ada mulai remote, terus motor, ISC, terus servo, terus baterai AA transmitter untuk baterai AA, baterai untuk transmitter, terus produk manual. Dan ini itu komplit. Jadi kalian tinggal butuh charger sama baterainya aja nih untuk kalian main. Oke. Okay. Langsung di sini ada fiturnya. Nah, ini fiturnya nih. Jadi di depannya udah ada LED light nih, keren. LED light, terus limited edition. Di sini ada logonya ya di bagian gearboxnya. Oke. Okay. Lalu udah dapat Proline Rock Shooter aluminium wheel. Gih, oke. Ini udah dapat apa namanya? Pelaknya udah pelak aluminium ya, yang biasanya dia pakai plastik. Di sini udah dapat bed lock lagi. Oke. Okay. Lalu
ProLine Big Bore Scaler Shock 90mm 95mm. Nih. Ini udah pakai ProLine Big Bore. Jadi keren banget semuanya by ProLine ya. Dan ini udah pasti shocknya udah alu. Oke. Ini keren. Ini fitur yang ada di SCX 10 ProLine. Oke. Lalu nah ini bagian sininya. Nih ini udah sama dengan RC-RTR yang lainnya, yang tipe basecam. Oke, sini udah ada remote SLT3, terus ada Spectrum S64 servo. Dia sekitar 20 kilo, 14 kilogram torque-nya. Oke. Lalu di sini ada Spectrum 40 ampere waterproof brush AISC, terus di sini ada Spectrum SR315 DSMR 3 channel. Lalu di sini pakai dinamonya dinamit 35T540 brush motor, terus metal pen hard mount. Nah, nih. Beberapa udah sebagian option nih. Jadi oke banget untuk kalian pakai. Dan ini single speed transmission, lalu all metal link. Terus dapat ProLine Class 1 Hyrex G8 tire. Nih udah full spec lah nih. Jadi udah semuanya by ProLine. Oke. Lalu di sini nggak ada lagi dan langsung aja kita akan unboxing seperti apa sih kitnya ya. Oke, Res People. Jadi ini dia yang ada di dalam dusnya nih. Nih semuanya dari mulai bodinya dari Lexan dan buatan ProLine. Ini nggak gua keluarin dari dusnya sengaja karena ini udah keren banget menurut gua. Jadi cukup lihat dari sini. Kalau kitnya nih sama seri basecam yang udah pernah gua unboxing sebelumnya. Jadi untuk RC ini kelebihannya lumayan banyak dibandingkan dengan kit basecam yang udah pernah gua unboxing. Jadi ini bagian bodinya. Dan ini bodinya semua sudah ada aksesorisnya, ada spion, dan ini grillnya juga keren banget. Nah ini grillnya, terus lampunya udah ada LED-nya. Nah ini bumpernya masih diplastikin, dan ini bumpernya sama yang kalian lihat di sini. Dan ini bahannya dari hard plastik ya, sama grillnya juga hard plastik. Terus ini keren banget. Nah ini bagian belakangnya lampu sen, tapi ini hanya aksesoris aja, nggak ada LED-nya. Lalu, nah ini oke, keren banget. Jadi kalau kalian pecinta adventure, ini cocok banget untuk kalian koleksi nih, punya. Oke, dan ini peleknya dia udah full aluminium, tipenya udah bedlock ya. Jadi kalian nggak perlu banyak lagi upgrade aksesoris dan lainnya. Dan ini remote Spectrum SLT standar dari Axial untuk remote RTR ya. Oke, Res People, jadi ini dia penampakan dari Axial XCX 10 ProLine XCX 10 3 Special Edition 1982 Chevy K10 Super 10 Scale Electric 4 Wheel Drive RTR dari Axial kerjasama dengan ProLine yang memperingati anniversary-nya yang ke-40 tahun dari ProLine. Oke, Res People, jadi untuk kalian yang ingin cek lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, kalian bisa cek di online shop kita, ada di Tokopedia, Bukalapak, Helihan Toys, dan juga kalian bisa cek di Instagram kita @helihantoys. Kalian bisa mention kita atau DM kita untuk tanya-tanya tentang RC ini. Oke, Res People, sekian unboxing gua untuk Axial XCX 10 ProLine Special Edition 1982 Chevy K10 Super 10 Scale Electric 4 Wheel Drive RTR. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kalian akan dapat info-info terbaru dari Helihan Toys. Dan juga jangan lupa kalian like, komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.